makna dari doa Yabes. Kita perlu tahu ya, Yabes ini merupakan salah satu seorang rasul, rasul-rasulnya Allah Yahweh. Di mana Yabes ini adalah rasul yang berasal dari Israel. Kita juga sudah paham ya, setelah kehadiran Ibrahim, Ibrahim beranak cucu, akhirnya membentuk suatu bangsa yang besar yaitu Israel. Dan dari kumpulan bangsa Israel, Allah menghadirkan nabi-nabi di dalam bangsa Israel. Hampir mayoritas besar nabi atau keseluruhan itu memiliki darah Israel. Ini satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Entah Nabi Daud itu Nabi Israel, Raja bangsa Israel, Raja Daud ya. Musa itu juga Nabi dari bangsa Israel. Kita tahu ya, Musa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Fir'aun di Mesir. Yusuf juga Nabinya Israel. Sampai Yusuf diangkat menjadi suatu penasihat raja gitu ya. Itu juga Nabi dari bangsa Israel. Yesus itu juga Nabi dari Israel. Yesus itu juga hadir dari bangsa Israel, yang tertanam di benih Maria. Dan Maria itu strukturnya itu memiliki warisan dari Ibrahim. Maria itu masih memiliki terah darah Ibrahim, Abraham ya. Hampir mayoritas nabi-nabi, rasul-rasul itu memiliki darah Israel. Karena bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Dan bangsa Israel menjadi bangsa yang super power karena Tuhan menyertai bangsa Israel. Di mana Tuhan bangsa Israel itu namanya Allah Yahweh. Allahnya bangsa Israel, bangsa pilihan. Bangsa yang berkenan di hadapan Allah, walaupun Israel itu kelihatan dablek, ngeyel, bebel kadang ya Israel itu ya. Tapi kenyataan tidak bisa kita pungkiri ya. Kali ini saya mau membahas mengenai doa Yabes. Di dalam Alkitab, di 1 Tawarikh ayat pasal keempat ayat ke-10. 1 Tawarikh pasal keempat ayat ke-10. Yang kira-kira bunyinya seperti ini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dan daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Wow. Ini doanya Rasul Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini adalah doa Rasul Yabes. Di mana doa Rasul Yabes ini seringkali dijadikan lagu ya. Kalau kalian tahu lagu yang judulnya Doa Yabes, lagu yang judulnya Doa Yabes itu di-upload atau dibuat dari doanya Rasul Yabes yang ada di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertaiku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu adalah doa dari Rasul Yabes yang kemudian dibuat sebagai lagu. Di mana di dalam doa Rasul Yabes ini terdapat 4 permintaan dari Rasul Yabes kepada Tuhan Yahweh. Ada 4 permintaan yang diminta Rasul Yabes kepada Tuhan Allah Israel, yaitu Yahweh, Allahnya Abraham, Allahnya Yakob, Allahnya Ishak,
ada 4 permintaan. Yang pertama, Rasul Yabes meminta berkat Allah di awal-awalnya ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Rasul Yabes meminta berkat dari Allah Yahweh, bukan dari iblis. Karena banyak sekali orang-orang zaman sekarang itu meminta berkat dari iblis. Jualan warung pakai penglaris supaya laris, itu adalah berkat yang datang dari iblis. Banyak orang zaman sekarang itu meminta berkat dari iblis, dari kuasa kegelapan, bukan dari Allah Yahweh. Lalu yang kedua, Rasul Yabes meminta perluasan daerah. Di lirik keduanya, dan kiranya dan memperluas daerahku. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Rasul Yabes meminta kepada Allah Yahweh supaya Allah Yahweh berkenan untuk memperluas daerah Rasul Yabes. Lalu yang ketiga, Rasul Yabes meminta penyertaan Allah di bait yang ketiga. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Rasul Yabes selalu meminta penyertaan Allah. Kita perlu sadar ya, terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, tetapi terpujilah manusia yang mengandalkan Tuhan Allah Yahweh. Kita harus sadar, kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas. Kita punya batasan. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Dimana kita harus selalu meminta penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita hidup kita melangkah bukan hanya keinginan kita sendiri, tapi atas tuntunan ilahi, atas tuntunan Elohim. Kita harus selalu meminta penyertaan Allah. Karena bila mana Allah menyertai kita, kuasa kegelapan tidak akan berani mengganggu kita. Kalau ada dukun aliran hitam mau santet kita, kita dekat dengan Allah Yahweh, kita minta penyertaan Allah Yahweh. Segala santet, segala kiriman-kiriman dukun, semuanya ditolak atas nama Allah Yahweh. Ketika kita ada di jalan, ada iblis, entah setan, entah apa itu ya namanya, itu mau mengganggu kita, mau membuat kita kecelakaan, mau membuat kita ngelantur atau yang lain. Tapi ingat, karena Allah Yahweh menyertai kita, kita dilindungi daripada iblis-iblis yang jahat-jahat yang mau menyelakai kita. Itu penting ya, penyertaan Allah. Yang keempat, Rasul Yabes itu meminta perlindungan dan dari malapetaka. Rasul Yabes meminta perlindungan dari malapetaka. Karena itu kita gak tahu yang malapetaka yang akan menimpa kita. Itu kenapa Rasul Yabes meminta penyertaan Tuhan. Karena malapetaka itu bermacam-macam. Siapa tahu keuangan kita bangkrut, ekonomi kita menurun, itu malapetaka. Kita harus butuh penyertaan Tuhan supaya kita tidak mengalami kebangkrutan. Lalu kecelakaan itu malapetaka. Karena kita meminta penyertaan Allah, Tuhan Yahweh, kita jauh dari kecelakaan. Kita tidak akan kecelakaan. Kita meminta penyertaan Allah. Sewaktu-waktu ada bencana yang maha hebat di Indonesia, sewaktu Indonesia digempur oleh megatrus, Indonesia tamat menjadi lautan, kita selalu berdoa meminta penyertaan Allah Yahweh. Alhasil, kita diselamatkan atas nama Tuhan. Jadi malapetaka itu banyak banget loh ya. Kita harus selalu tahu, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Itulah kilasan video kali ini.